Auto Blazer. Nah, kali ini saya berada di booth-nya Volkswagen atau VW, dan juga baru saja pihak VW meluncurkan sebuah varian lumayan baru ya. Ini hanya apa nih Pak? Polo tapi model VRS. Kita tanya langsung dengan Pak Jonas Cendana. Hai Auto Blazer, thank you ya for coming. Jadi terus terang ini adalah, kalau saya boleh sebut, mobil Jerman tapi sekarang rasanya Indonesia. Gitu loh. Karena kenapa? Karena mobil ini memang aslinya memang Jerman secara engine apa segala semua. Namun di dalam performance-nya itu diracik oleh orang-orang kita. Jadi engine ini lebih banyak ke performance. Karena dengan yang baru ini, itu tadinya engine yang 105 horsepower sekarang menjadi 140 horsepower. Bahwa side skirt, front fender, rear fender itu tidak satu body, dia hitamnya Dove. Dan kemudian juga di roof itu kali ini kita dengan Dove juga. Dan kemudian mirrornya juga Dove, jadi rimsnya juga Dove. Jadi artinya lebih sporty. Jadi bisa lebih mewakili nuansa ataupun cita rasa anak-anak milenial sekarang. Mungkin kalau yang kita bisa tonjolkan tadi seperti di dalam presentasi video, itu kita lebih banyak kepada interaksi feature yang di screen. Ya, jadi bisa mirror link. Ya, jadi orang yang di handphone apa ada di feature itu ada, tinggal mereka operating aja. Tujuan daripada kita launching Polo VRS ini adalah, satu tadi yang saya bilang, adalah semangat kita untuk membawa cita rasa Indonesia. Karena ini anak-anak muda yang meracik dan kita tampung. Kedua juga, yaitu kita mau menyasar anak-anak generasi milenial yang sekarang. Dan yang terakhir adalah, tentu kita juga mengakomodir semua keinginan daripada konsumen dari Indonesia. Kalau dulu kan kita pernah bikin yang namanya lomba desain kontes, stickering kontes. Kali ini kita jabarkan dalam bentuk, inilah hasil karyanya gitu ya, performa. Kira-kira gitu, Mas.